Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan bersama Organisasi Islam Muhammadiyah menggelar acara Makassar Islamic Fair 2024 di kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan yang bertajuk Islami ini, menghadirkan ratusan UMKM dengan berbagai produk halal. MIF 2024 resmi dibuka oleh pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan bersama pihak MUI serta dihadiri pejabat se-Sulawesi Selatan hingga masyarakat umum. Hadirnya acara ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi umat muslim di Kota Makassar. Tak hanya meningkatkan keimanan mereka, namun kehidupan umat juga harus diperbaiki agar semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya sekedar expo yang bertujuan ekonomi semata, tetapi ini expo bagian dari keinginan MUI Muhammadiyah untuk memulai satu gerakan. Hari ini dipancangkan tongkat kegiatannya untuk melakukan akselerasi pengembangan penerapan ekonomi syariah. Dan hari ini dimulai, MUI berkomitmen sebagai khadimul ummah bukan hanya menjaga akidah ummah, bukan hanya meningkatkan ketakwaan dan keimanannya, tapi juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Event Makassar Islamic Fair masih akan berlangsung dari tanggal 31 Juli sampai 26 Agustus 2024 mendatang. Dengan menghadirkan berbagai macam kuliner halal, tablik akbar, musik islami, serta pameran travel. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Agus Barumbung, Tawaf TV.